berkuasa untuk memilih tempat tempat lubang pertandingan. Di sana keputusan sana official atas sang kapten, di sana memilih tempat berada di lubang pertandingan sebelah barat. Mau tidak mau sang lawan dari Putra Bogdan, Anda harus berada di posisi sebelah timur. Dan juga pada malam hari Putra Bogdan tidak tanggung-tanggung dan didukung penuh dari Bapak Jari, dan Bapak Jari disilakan masuk untuk menempati kursi penghormatan. Tempatnya di sana saudara-saudara, inilah wajah-wajah kedua-duanya tim sudah dulu manis berada di lubang pertandingan. Rok-norok yang datangnya dari Semenuk berada di posisi sebelah barat. Di sana adalah Putra Bogdan berada di sebelah timur. Tempatnya Astana sudah terbang-bang berada di tengah-tengah, di hakim garis sudah menginjak si tembang raksasa ada tujuh. Hidup-hidup telah menginjak si tembang raksasa. Dan nampaknya sini saudara-saudara jenasi paku bumi atau si pajong dari tim Putra Bogdan duduk manis berada di saudara. Apakah sudah siap? Periksa terlebih dahulu tim Anda, kalau memang siap tunjukkan jari Anda kepada Pak Wasit. Kalau memang belum siap, mohon dikondisikan tim Anda sebelum Anda memberikan ajungan jempol dan sebelum hitungan dimulai. Nampaknya akan dimulai saudara-saudara, akan dihitung persiapan hitungan 1, 2, 3 hitungan 2, 3 oleh harga dari tambang akan dimulai. Di sana Putra Sombong, Putra Bogdan berada di sebelah timur dan juga Rok-Rok berada di sebelah barat. Nampaknya di sana situasi telah dipercayakan penuh kepada sang kapten. Sang kapten di sana nampaknya sudah mendekati kedua lagi di sana. Dari kawan nampaknya saudara-saudara pada malam hari ini situasi dan kondisi di sana masih dipercayakan. Bergeser ke asal perkara situasi dan kondisi apa kepada malam hari ini. Norok berupaya keras tapi sayang sering-sering nampaknya asing masih terpampang berada di tengah-tengah. Apakah situasi di sana saudara-saudara? Putra Bogdan bisa meraih Astengah bergeser, cuman sayang seribu sayang Astengah masih tetap terbang-bang berada di finis tengah. Anda harus kontrol baik-baik, jaga baik-baik, Anda harus waspadalah. Tetaplah mata sang lawan di sana, jangan sampai nengah. Kalau Anda nengah maka nasib Anda akan menjadi kepiting atau melabah. Pertahankan dengan baik situasi keberakan sang lawan di sana. Nampaknya sudah berjalan 1 menit. 1 menit Astengah masih enjoy berada di tengah-tengah. Nampaknya sang kekasih yang berwarna merah kelima di sana mereka berada di tembang raksasa setelah ribuan penonton yang menyaksikan pada malam hari ini dengan memberikan beberapa mata biasa mengatur napas terlebih dahulu tengok kanan dan kiri mondar mandir sang opai di sana. Dobrak maut sayang seribu sayang Putra Bogdan di sana. Ini saudara-saudara si pancong Putra Bogdan itu sudah memberikan di sana akan berkata-kata, tapi saya nampaknya kunci rapat-rapat oleh si Putra Bogdan, karena sang Putra Bogdan di sana nampaknya tidak ingin ketinggalan sang kekasih yang pernah merah terima di sana. Telah melekat berada tembang raksasa di sana, telah nampaknya geser sedikit tarikan bahwa berhasil Putra Bogdan, tapi kembalikan karena di sana tidak merah tidak ingin ketinggalan sang kasih sayang. Nampaknya seribu seri salam bergerakan seperti harimau kelabar. Tetap kedua-duanya sama berkarya di sana sudah berjalan 2 menit. 2 menit dilakukan. Apakah di sana sudah kita tapi rover banyak di sana masih dijaga dengan penjagaan yang sangat ketat. Apakah di sana Astengah nampaknya sudah dikuasai oleh Rok-Norok Semendung Kecamatan Kejayaan. Apakah di sana bisa menguasai? Tapi tim Putra Bogdan harus bisa mengembalikan, harus bisa dikembalikan ke kedudukan mana ada. Ini kedua-duanya sama hebat, sama kuat, rupanya masih dijaga dengan perjagaan yang sangat ketat. Nampaknya Astengah bergeser ke arah tengah timur. Baru banyak situasi. Siapakah yang layak pada malam hari? Astengah nampaknya sudah bergeser ke arah sebelah timur sekitar ada 3 oseti. Kuasai Putra Bogdan. Di sana Anda harus bisa mengembalikan. Anda harus bisa mengembalikan kuncian dengan rapat serimuti dengan baik pancung Anda. Karena di sana sudah berdiri. Awas rupanya saudara-saudara si Putra Bogdan. Tapi rupanya memang terus baru mulai waktu tes baru kurang isang. Nampaknya sudah berjalan 3 menit. Tinggal sisa 1 menit. Apakah bisa mempertahankan Rok-Norok Semendung? Rupanya situasi di sana Anda harus bisa bangun dengan kuncian yang sangat rapat. Situasi Putra Semendung awal. Nampaknya masih tetap bertahan dijaga dengan penjagaan yang sangat ketat. Karena sudah berdiri di sana nampaknya si Pancong Putra Bogdan.
nampaknya terus memberikan senyuman manis kepada penonton di sana. Yang namanya di sana saudara-saudara sekeringat nampaknya berjujuran ke bumi sahabat kasir. Awas nampaknya di sana. Mereka harus bisa makan. Rupa-rupanya silakan terikat jaga borong. Anda harus bisa berdiri. Kuncinya dengan rapat. Anda harus bisa mengatur napas terlebih dahulu. Jangan sampai kebingungan di sana. Nampaknya Astana sudah dikuasai. Saudara-saudara sekitar ada tiga sedih. Kunci rapat. Rapat-rapat di sana dikuasai. Yang sudah jalan bicara di jalan. Empat menit. Tinggal satu menit. Mana saudara-saudara mengjebuk tangguh sekali tim dari Putra Bogadang dan kuncian yang sangat kuat dilakukan saudara mempertahankan dengan kuat sekali dari roh narosu menduk dan bagian masih dijaga dengan perjagaan yang sekedar apakah situasi di sana bisa meraih di sini Putra Bogadang Putra Gebang Anda harus bisa meraih Astana Kemis Gun karena nampaknya menit-menit terus bergulir waktu terus berkurang situasi dan kondisi di sana Anda harus bisa menjaga dengan perjagaan yang sangat ketat. Saudara-saudara beri tepukan yang gemurung saudara-saudara. Terima kasih Anda telah memberikan semangat rupa-rupa karena sudah terlepas di sana masih biar saudara-saudara masih tetap menjaga perjagaan yang sangat ketat. Situasi saudara-saudara sebentar lagi akan tiba dan hitungan mundur dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Akhirnya berbahagia. Memanglah cukup berbuat saudara-saudara yang namanya nyabu moncong ya, istirahat nih ya di tempat masing-masing sambil mendengarkan hat sudah dicabut pertandingan babak penentuan akan berlanjut mana yang layak dan pantas untuk menuju ke posisi aman apakah tim Rock Nur dan juga Putra Bogdan pada malam hari yang akan menuju ke posisi aman. Karena pada malam hari ini Anda harus rela. Satu, Anda harus tersinggung atau dibuang pada malam hari ini. Jadi mohon saudara-saudara nampaknya pindah tempat dilakukan di sana si Paku Bumi dari Putra Bogdan sudah memasukkan si tambang raksasa ke dalam sabuk pengaman saudara-saudara. Tinggal detik-detik ke finish goal. Dan saudara-saudara rupa-rupanya tapi sayang berseribu sayang gagal dilakukan oleh Putra Bogdan. Dan nyaris di melakukan babak penentuan. Mana yang layak dan pantas untuk menuju ke babak berikutnya. Dan juga beritahukan kepada Mas Satam mohon untuk segera masuk duduk berada di kursi penghormatan ada Pak Satam dimohon masuk ke gelanggang arena bumi sahabat kasut nampaknya duduk manis di atas udara ini yang mempunyai berat badan sekitar 90 kilo pada malam duduk manis berada di atas sudah akan dihitung persiapan 1, 2, 3 hitungan untuk 30 menit panjang sudah dihitung oleh Pak Masita Hakim garis terang menenggarkan si tambang raksasa tambang raksasa telah percayakan penuh sebagai sang kapten di sana telah memberikan baru rupanya situasi di sana akan memberikan keberangan atau kawas Anda harus bisa mengembalikan Putra Bogdan akhirnya cuma berjalan 17 detik di yaitu babak penentuan salaman dulu sebelum meninggalkan arena pada malam hari ini Anda pada malam hari ini saudara-saudara diberi dobrakan maut oleh si tim Rock Nur dari Semandang saudara-saudara akhirnya pada malam hari yang layak dan pantas kami ucapkan kepada tim Rock Nur dari Putra Kanjong Adoso Bangkungan maka di sana sang ofisial memutuskan untuk mengambil lubang pertandingan sebelah timur dan juga si Paku Bumi atau si Panjong dari si Panjong Adoso sudah memasukkan si tembang raksasa ke dalam sabuk pengaman di sana cuma mempunyai berat badan sekitar adalah 58 kilo akan siap bertarung dengan si Panjong dari serigala terakhir dari kebun mempunyai berat badan cuma ringan di sana berat badan sekitar 49 kilo
garis di sana nampaknya ada 7 hidup-hidup telah menginjak si tampak raksasa. Maka pada malam hari ini saudara-saudara duduk manis berada di atas udara dipantau dari arah jauh. Karena yang mempunyai keahlian di sana periksa terlebih dahulu, kalau memang tim Anda berikan ajungan jempol di sana si official dari panggungan sudah siap. Tinggal menunggu dari serigala akan hitung persiapan 1, 2, 3 hitungan negatifnya. Lebih banyak kampanye sudah ditiup oleh Bapak Wasit Hakim Garis telah meninggalkan si tambang raksasa. Tambang raksasa telah berpayakan berkepada si kapten di sana. Rupanya situasi akan berteriak di sana serigala. Serigala terakhir sudah rasa tetapi sayang seribu sayang di sana kanjung dosa. Telah meraih as tengah sekitar ada 3 asen di atau arah sebelah timur. Apakah nah, di sana sudah sikat di dosa bisa meraih as tengah kami sudah kepada di sana akan mengembalikan berupaya keras tapi sayang. Seribu sayang kunci rapat-rapat. Anda harus bisa menjadi kondisi patung Anda dengan baik kontrol baik-baik. Anda harus waspada lah. Karena rupa-rupa di sana harus berteriak seperti harimau kelaparan. Nampaknya saudara-saudara si putra nampaknya serigala terakhir akan memberikan dobakan. Tapi situasi sang kapten telah menengok kanan dan kiri telah memberikan bisik-bisik di telinga. Anda harus jadi kepada sang kapten. Rupa-rupanya sang kapten tidak ingin ketinggalan sang kapten. Serigala nampaknya berteriak seperti harimau kelaparan seperti anjing bergonggong di sana. Tapi sayang seribu sayang kunci rapat-rapat kuncinya sangat tapi nampaknya akan berhasil. Apakah di sana tapi kunci rapat-rapat di sana bergeser cuma sekitar ada 1 senti tapi masih tetap dikuasai oleh si kambing dosa. Berjalan 1 menit 20 detik waktu yang sangat tidak terasa. Nampaknya as tengah sudah kembali ke tengah-tengah. Apakah di sana serigala nampaknya bisa meraih, bisa mengembalikan, tapi rupa-rupanya kembali lagi bergeser. Awas, karena di sana akan melakukan tarikan bawah dari si kanjeng dosa. Kanjeng dosa awas, langsung sepontan dengan beberapa tarikan bawah dari sana bergeser. Nah, kalau bisa mengembalikan, rupa-rupanya kuncian yang sangat kuat sekali, saudara-saudara. Kuncian yang sangat rapat di sana sudah berjalan, terus di sana awas. Jangan baik. Rupa-rupanya di sana sayang seribu sayang nampaknya sudah astaga bergeser ke arah sebelah timur. Dimana waktu sudah berjalan menit terus bergulir berkurang berjalan 2 menit 2 detik. Apa kabar para si kanjeng dosa dan juga serigala pada malam hari akan mengembalikan. Nampaknya kebingungan sudah astaga sudah separuh kuasai oleh si kanjeng dosa. Awas nampaknya hampir-hampir tercium ke finish goal. Pertahankan mana tepuk tangan sudah hampir tercium cuma sekitar 3 senti. Anda harus bisa mengembalikan. Anda harus bisa mengembalikan kurang sekitar di dalam masih lakukan dengan baik karena rupa-rupanya di sana teman-teman telah memberikan tepukan yang baru memain cukup baik sekali situasi dan kondisi di sana. Awas masih tetap dipertahankan di sana. Anda serigala awas karena sebentar lagi saudara-saudara kalau Anda belum bisa menjadi motivasi pancong Anda dengan baik maka nasib si pancong Anda akan jadi laba-laba atau kepiting. Pertahankan dengan baik. Astaga awal cuma ada 2 senti ke finish goal. Pertahankan. Akhirnya berjalan 2 menit 55 detik. Akhirnya mau tidak mau pada malam hari ini saudara-saudara. Karena nampaknya sudah terlepas. Terima kasih. Terima kasih kedua-duanya tim Anda sudah bersalaman atau berjabat tangan. Bapak saudara-saudara pada malam Bapak Agasun yaitu beserta jajarannya mengucapkan ribuan terima kasih. Anda sudah bertanding atau bertarung dengan El Sportif Malaysia of Faisal Kelak Nemor Cengkrong. Maka di sana memutuskan untuk mengambil lubang pertandingan berada di posisi sebelah barat. Di sana telah memasang sabuk pengaman, telah berada dalam pinggang. Nampaknya saudara-saudara si Paku Bumi atau si Kancong dari Kelek Namor mempunyai berat badan sekitar di sana adalah 99 kilo, hampir 1 kintal kurang 1 kilo. Akan siap bertarung dengan pancong. Berat badan sang lawan di sana dari Bangkawan adalah berat badan 1 kintal 9 kilo. Banyak. Maka Anda saudara-saudara sebelum memasangkan si tambang raksasa ke dalam sabuk pengaman pesan-pesan dari Bapak Dukun diingat-ingat. Di sana mungkin ada mantra Jawa.
Kalau Anda ingin kuat, bacalah doa mau makan. Iya, mek kenyang dah bun yuk. Iya. Kalau Anda mungkin ada mantra-mantra Jawa dari teman-teman kita, ada mantra Pak Nepo. Entengo koyok gabuk, ngambango koyok gerupuk, mibro koyok mano, atumpu atumpu. Wocon ping telu, insyaallah menekuk. Persiapan. Karena Hakim Garis ada tujuh hidup-hidup telah mengincar si tembang raksasa. Dan tanda-tanda di sana memberikan ajungan jempol dari sang lawan di sana adalah dari Bandung. Woso tinggal menunggu kelak nomor keduanya akan berada. Satu, dua, tiga. Hitungan ketiga. Kembali panjang curah di balik Bapak Wasit ya pada malam hari ini. Nampaknya Hakim Garis telah meninggalkan si tembang raksasa. Tembang raksasa pada malam ini telah berdayakan penuh pada sang kapten. Rupa-rupanya situasi dan kondisi di sana Anda harus tekun pada sang kapten. Karena sang kapten di sana tengok kanan dan kiri belum ada tinggal, belum ada perintah dobrak. Situasi masih menyelimuti dengan baik, kontrol baik, Anda harus waspada. Karena rupa-rupanya saudara-saudara Anda harus bisa menjaga kondisi Anda. Tetaplah mata salawan, jangan sampai Anda lemah. Kalau Anda lemah maka nasib Anda akan menjadi penting. Atau Allah balaga. Pertahankan di sana, beri bisik-bisik di telinga Anda saudara-saudara. Rupa-rupanya Anda harus ingat-ingat pesan dari sang kapten. Karena sang kapten tidak ingin ketinggalan. Sang kekasih yang pernah menyatiri di sana empat masih berada di tengah-tengah situasi dalam kondisi di sana. Dan bagaimana di sana umpang ambing rupa-rupanya oleh si kelap Nemor Jepong. Dan Bandung Woso di sana pangluan masih tetap diam-diam berada di ruang pertandingan. Apakah di sana masih tunggu berita atau mencari kelengan? Karena di sana astaga sudah bergeser, di sana sudah berjalan satu menit, sudah waktu kurang satu menit, nampaknya sudah berjalan saudara-saudara, akan berikan dobrakan tapi sayang seribu sayang, nampaknya Astengah masih terbang-bang berada di finish tetap, belum ada yang menguasai situasi, nampaknya masih tetap enjoy-enjoy di atas bumi sahabat kasur, karena situasi Astengah masih tetap enjoy-enjoy melekat berada di tambang raksasa di sana dalam section ribuan penonton, Anda harus jadi rupa-rupanya terbisik-bisik di telinga Anda oleh sang kapten, Anda rupa-rupanya harus bisa menyelimuti dengan baik, kontrol baik-baik, jaga baik-baik, jangan Anda sampai lemah. Kalau Anda lemah maka nasib Anda akan menjadi kepiting. Atau Allah Allah, pertahankan. Berteriak nampaknya si Bandung Woso seperti harimau kelaparan, nampaknya diam-diam di sana kelap Nemor. Kelap Nemor apakah di sana akan memberikan tarikan maut? Rupa-rupanya di sana Astengah cuma bergeser sekitar sedikit, akan berupaya keras untuk mengembalikan, tapi sayang kunci rapat-rapat oleh si Bandung Woso. Karena Bandung Woso tidak ingin ketinggalan di sana berjalan. Dua apa? Tiga menit. Rupa-rupanya saudara-saudara akan memberikan dobrakan tapi situasi nanti dia masih santai-santai di sana, nampaknya si keringat belum keluar. Saudara-saudara mulai belum hangat, saudara-saudara si badan akan memberikan dobrakan tapi nampaknya Astengah masih tetap terhambat bergeser ke arah Bandung Woso. Di sana mulai bergeser ke arah timur di sana. Itu hasil sekitar ada 5 senti ke arah Bandung Woso. Kelap Nemor Jenggol harus bisa Anda mengembali karena rupa-rupanya sang lawan di sana akan memberikan dobrakan sangat mau sekali di sana. Anda harus bisa mengunci dengan kuncinya saudara. Kuncilah rapat-rapat. Karena sudah tarikan bawah lakukan si Bandung Woso. Bandung Woso di sana Kelap Nemor harus bisa mengunci dengan baik. Apakah Anda bisa mengembalikan saksi yang pernah berat di depan di sana yang telah dibawa oleh si Bandung Woso? Karena nampaknya Kelap Nemor di sana sudah ketinggalan. Astengah bergeser ke arah sebelah Bandung Woso di sana. Pertahankan sayang seribu sayang, nampaknya waktu terus berkurang berjalan. 3 menit. Dan 3 menit sudah tinggal 3-2 menit. Apakah di sana Alpe Kelap Nemor bisa mengembalikan Astengah yang telah dikuasai oleh si Bandung Woso? Karena sang kapten Bandung Woso tetap memberikan semangat di sana. Beri bisik-bisik awas. Dengan berat tarikan bawah kunci rapat-rapat. Jangan sampai Anda lemah. Kalau Anda lemah maka di sana nasib Anda akan menjadi penting. Atau Allah balaga. Tarikan bawah saudara-saudara. Ini rupanya hampir 10 senti dikuasai saudara-saudara si Bandung Woso. Apakah di sana Kelap Nemor bisa membalikan? Sangat sulit kembali saudara-saudara, sangat sulit sekali di sana akan mengembalikan sang kekasih yang berwarna merah terima di sana oleh kuasa di Bandung Woso. Pangluan kemiri tidak memberikan apa-apa di sana. Apa-apa semangat Anda karena kunci-kunci lah dengan rapat. Karena di sana Bandung Woso mulai duduk manis berada di atas, saudara akan berikan dobrakan bawah. Anda harus bisa menjadi kondisi pancok Anda. Kuncilah dengan rapat. Kuncilah dengan baik, situasi sudah berjalan. Pertahankan dengan baik. Pertahankan dengan situasi dan kondisi di sana. Masih Anda harus dijaga dengan penjagaan yang sangat ketat. Karena
sulit sekali di sana si Gelet Tempor dengan berupaya keras untuk memindahkan sang kekasih warna merah dari masalah menekan berada di tambang raksasa di sana. Masih nampaknya saudara-saudara pertahankan jaga dengan pencetan ketat karena di sana Bandung Woso sudah menguasai sekitar ada 7 santri di arah sebelah Bandung Woso. Rupakan si Gelet Tempor Gelet Tempor di sana akan memberikan beberapa mau saudara-saudara karikan bawa lakukan apa kamu lari tadi kunci rapat-rapat dari Bandung Woso mana kebohongan penonton dan nampaknya saudara-saudara kuncian yang sangat baik dan kompak dilakukan oleh si Bandung Woso. Bandung Woso tidak ingin ketinggalan sang kekasih warna merah terima nampaknya sebentar lagi akan tiba dan hitaman mundur dimulai dari 5 4 3 2 1 peluit panjang saudara Deo untuk pertandingan babak penentuan akan berlanjut. Siapakah pada malam hari yang layak dan pantas untuk menuju ke posisi aman? Apakah si Bandung Woso atau si Putra Elap Nemur? Nah pada malam hari ini pindah tempat. Nampaknya di babak penentuan di sana Bandung Woso berada di posisi sebelah barat dan juga Gelap Nemor berada di posisi sebelah timur. Karena pada malam hari ini Anda harus rela satu akan tersikol. Ya kebabas kurang ke barat. Ya sudah pas. Pada malam hari ini nampaknya saudara-saudara Astengol sudah terpampang berada di beli tengah dan juga si Haji Baras ada 7 hidup-hidup telah mengejar si tambang raksasa. Periksa terlebih dahulu pada sang officer sebelum tim Anda berikan dobrakan baut. Nah rupanya pada malam hari ini Anda segeralah masuk ke lubang pertandingan karena sang lawan nampaknya dari Bandung Woso Pangluan sudah siap. Periksa terlebih dahulu, kalau memang siap Anda berikan acungan jempol kepada Bapak Wasit. Berikan acungan jempol kalau memang tim Anda sudah siap. Apakah Bandung Woso dan juga Gelap Nemor? Karena Gelap Nemor kedua sudah siap akan dihitung persiapan. 1 2 3 hitungan ketiga. Nampaknya peluit panjang sudah ditiup oleh Bapak Wasit. Haki Baris telah meninggalkan si tempat raksasa. Tempat raksasa di sana telah percaya ke Bandung pada sang kapten. Sang kapten di sana masih memantau dari arah jauh, masih menatap mata sang lawan. Anda harus lengah, harus jeli kepada sang kapten. Rupa situasi beri bisik-bisik di telinga Anda. Anda harus patuh dan tekun kepada sang kapten. Karena pada malam rupanya situasi dan kondisi jika sang kapten akan berada dokter tetap di sana mengambil si Pancong Bandung Woso. Nampaknya Astenga belum kemana mana masih tetap enjoy berada di tengah di sana. Situasi siapa pada malam hari ini saudara-saudara si Gelap Nemor atau si Bandung Woso. Karena nampaknya kendaraan kaitan bawah boleh berteriak di sana. Karena nampaknya sudah hangat dan si keringat sudah bercucuran ke bumi sahabat Gosip. Astenga nampaknya bergeser dikuasai oleh Bandung Woso sekitar ada 1 sign 3 arah Bandung Woso. Apakah di sana bisa mengembalikan si Gelap Nemor dari jengkol? Rupa-rupanya di sana masih Anda harus bisa menjaga di keberjagaan yang sangat ketat. Karena nampaknya si Pancong Bandung Woso nampaknya si keringat mulai bercucuran ke bumi sahabat Gosip. Astenga apakah di sana masih dikuasai berjalan 1 menit 10 detik. Rupa-rupanya sudah sedikit di sana Bandung Woso rupanya juga Anda harus bisa menjadi motif. Awas nampaknya sudah jauh di sana. Astenga dikuasai hampir separuh. Gelap Nemor juga harus bisa mengembalikan sang kekasih warna merah terima nampaknya saudara-saudara sudah dikuasai oleh si Bandung Woso sekitar ada 2 senti arah. Gelap Nemor bisa mengembalikan di sana. Di situasi di sana masih terbisik-bisik di telinga porteri. Awas jangan sampai Anda sudah terpental. Kuncilah si Bandung Woso dengan baik. Kuncilah kembalikan di sana karena rupanya berteriak saudara-saudara. Bukan terbaik. Awas di sana masih Anda bisa pertahankan. Pertahankan sudah separuh di sana Anda baru bisa mengunci betul. Tapi sayang jebol saudara-saudara. Akhirnya berjalan 1 menit 53 detik. Akhirnya di sana si Pancong Gelap Nemor. Salaman dulu. Si Gelap Nemor akhirnya terpental dari sarangnya. Terima kasih Anda sudah bertarung dengan seperti dan sudah bertanding pada malam hari ini dengan seperti maka Bapak Panitia Penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada kedua-duanya tim.
naik ke pancong para pensiun abon oleh 2014 senorok tarik tambah bila nyaman di Mas Kanjeng cekut juara makin kare cak lecan tiga itu tadi mandor gawat lakon teledor karena kuat siapa tanya aki lagu ya masih YouTube dia nyata nyata kira dekan aduh iya orang ke timur zagone zagone iya ayo iya kan kor siap berbentar mohon berbentar ampun sana te akuta iya cukup iya orang kebara sekali moro dua iya tingkat pancokor cuan datang kau sampai kau lebih boleh lagi akhir tak bisa hidup ada berapa MC tadi iya ya pada malam hari ini nampaknya saudara-saudara sudah duduk manis keduanya panjang di sana adalah si Mbok Dewar berada di sebelah timur Mangkoman Jenglot Ireng berada di posisi sebelah barat ya mohon kelihatan cek lu patepak lu kenangan apa tepak cek sambil kelihatan karena dia benihin mainan mohon selip dan berandang neser panjang lah ayo becek lu mohon kelero panjang neser edang berandang nasib neser tadi berdabuh tiba tengok mohon tak tahu mana kang tukang jalan balik kang tukang biasa tak kok tukang biasa rebus mohon setemur ahli elek balik di anu mohon sebarak jalan balik kebetis tak kok dandan apakah sudah siap? Anjungan jempol, terima kasih. Yang akan dihitung persiapan 1, 2, 3. Hitungan ketiga. Peluit panjang nampaknya sudah ditiup oleh Bapak Wasit Hakim Garis telah meninggalkan si Tambang Raksasa. Tambang Raksasa ini sangat telah percayakan penuh kepada sang kapten rupanya situasi di sana nampaknya semangat sekali. Sang kapten Obesan belum mendobrak di sana nampaknya akan berteriak mendobrak. Situasi di sana. Akhirnya saudara-saudara dengan menang lomba aderek mudah-mudahan. Mana tepuk tangan? Inilah wajah-wajah saudara-saudara setemor adek ngasan tapi olehkan sekuni sudah berjalan. Nampaknya sekita ada di satu kali pertemuan tapi harus bisa membalikan. Jangan mencari di sana nampaknya mencari kerengan sudah ada situasi secara bisik-bisik dengan sang kapten sang official Mbok Dewar. Apa yang dipesan oleh sang kapten di sana? Dan juga mondar mandir di sana saudara si Jendol ini yang Lut Iren. Yang Lut Iren akan memberikan dobrakan masih tunggu perintah sang kapten rupanya situasi mencari kerengan dan datang sampai anda lengah. Kalau anda lengah maka masih ada dan kau menjadi kepenting jual golah baik-baik untuk korbaik-baik di sana situasi yang bersih awas jangan anda saudara-saudara berjaga dengan perjagaan yang sekedar karena di sana akan melakukan tarikan bahwa anda harus bisa mendobrak rupa-rupanya kunci rapat-rapat sudah banyak sekali berhasil di sana Mbok Dewar sekitar ada 7 cm atau 5 cm dikuasai oleh Mbok Dewar anda harus bisa mengembalikan si Jenglot Ireng saudara-saudara ini saudara-saudara jat hasilan kepada hasilan kentang mau sekuni harus dikunci rapat-rapat mana tepuk tangan ayo pada malam hari si Jenglot Ireng hampir separuh sudah separuh dikuasai berjalan 1 menit 37 detik saudara-saudara inilah wajah-wajah ngelosotkan kuni teh teman tampar ekipan si kuni apa saudara-saudara cek kebayaan kita harus bisa mengunci tabat-tabat ia tarikan bawah samar sekali tapi berhasil sangat banyak ia nampaknya si Jenglot minum dengan air ia kunci yang nampaknya sudah terlepas sudah tergelantung dari sarangnya di sana apakah si obat nampaknya situasi di sana terlepas hampir terjung ke finish bu situasi Jenglot Ireng karena 2 menit sudah berjalan 2 menit ini 16 detik apakah di sana si Mbok Dewar Mbok Dewar sebentar lagi akan memberikan beberapa mau memindahkan asalnya ke finish bu anda harus bisa menjaga dengan baik bos ya awas kunci-kunci saudara-saudara namun saudara-saudara kaya terkali saudara-saudara akhir bukan bohong itu iya pada malam dimohon salaman dulu iya canamin enggak agak salaman dulu enggak salaman dulu terima kasih pada malam hari ini.
juga pesan-pesan apa yang telah dipesankan oleh Bapak Dugun, maka Anda bisa dibaca dalam hati. Mohon badan Anda dikondisikan dengan baik sebelum Angga Anda memegang si tambang raksasa. Bacalah doa-doa yang telah dipesan oleh Sang Dugun. Periksa ajungan jempol keduanya, akan dihitung persiapan. 1, 2, 3, 3. Hitungan ketiga nampaknya paling panjang sudah diwalai Bapak Bas Daging Garas. Pada malam rupa-rupanya situasi dan kondisi masih kondisi di sana akan melakukan, tapi rupa-rupanya situasi di sana masih dijaga di perjalanannya sangat ketat. Tapi rupa-rupanya pun biarkan satuan dengan kecepatan yang sangat kuat sekali dari serigala terakhir. Serigala terakhir telah pengejar rupa-rupanya di sana masih dipertahankan oleh si Buabana. Akhirnya Astana kembali. Tapi sayang kunci rapat-rapat. Benar-benar Anda bisa menyelimuti si pancong Anda dengan baik si buah balap. Manggungan sudah sampai atau sudah sudah masih dijaga. Rupa-rupanya dikopio oleh si serigala Kijana. Nigala nampaknya telah dikopio, tapi situasi tetap masih dijaga. Berikan asaler oleh Bapak Kazum. Wangan debut dalam siapakah yang layak dan pantas untuk meraih uang sawer sebesar 100 ribu. Nampaknya sudah berjalan 1 menit 5 detik. Uang 100 ribu sudah standby berada di arena. Di sana bumi sahabat kasur. Apakah serigala nampaknya benar-benar akan bisa meraih astengah rupa-rupanya situasi Anda masih dikunci dengan kuncian yang sangat rapat. Nampaknya kesulitan serigala di sana. Pohon kopio akan mengembalikan sangkinya suara mana terima di sana. Masih tetap dipertahankan saudara-saudara. Sayang seribu sayang belum kompak rupa-rupanya saudara-saudara. Tapi sayang di sana nampaknya sekitar 1 cm arah timur. Situasi di sana masih dijaga dengan penjagaan yang sangat baik. Tapi di sana rupa-rupanya lakukan kopi di sana akhirnya kembali. Cuma sekitar bergeser masih tetap dikuasai oleh sebuah balap manggungan. Tapi rupa-rupanya masih mengatur napas terlebih dahulu di sana. Buah balap manggungan masih tunggu perintah sang kapten. Dan di sang kapten di sana berteriak serigala seperti harimau kelaparan, tapi masih tetap dijaga dengan perjagaan yang sangat ketat. Tapi saya nampaknya sudah berjalan 2 menit. 2 menit sudah dilakukan. Pada malam hari ini saudara-saudara situasi dan kondisi tapi masih mengatur napas terlebih dahulu. Belum ada perintah rupa-rupanya situasi asalnya nampaknya akan bergeser sampai dengan di sana kunci rapat terasa oleh si buah balap. Karena buah balap tidak ingin bergeser sang kekasih umar manah berbati di sana. Ya sudah melakukan dua tanggung rasa di sana tersyarai buat penonton di sana masih tetap di perjalanan. Awas berteriak balik. Berteriak di sana hampir berhasil mengembalikan ke posisi tengah serigala. Tapi sayang kunci rapat-rapat Anda harus bisa menyelimuti dengan baik kunci rapat-rapat. Situasi sudah bergeser ke arah timur. Anda rupa-rupanya harus bisa mengembalikan dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dikembalikan dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Inilah memang cukup baik sudah menjaga dengan baik. Tapi rupa-rupanya di sana masih diperjaga. Jangan sini berjaga yang sangat ketat. Berjalan 3 menit. 3 menit nampaknya tinggal sisa 2 menit. Anda rupa-rupanya masih mengatur napas terlebih dahulu karena situasi di sana buah balap manggungan masih tunggu perintah sang kapten. Karena sang kapten di sana selalu mencari gelombangnya tengok masih tetap mengontrol situasi kondisi anak buah di sana buah balap. Nampaknya buah balap apakah di sana ketahuan, tapi Anda harus bisa mengunci dengan baik serigala karena Anda sudah ketinggalan sang kekasih atau ketinggalan astengah dikuasai oleh buah balap di sana manggungan. Sekitar ada 2 cm ke arah sebelah timur, Anda harus bisa berupaya keras untuk mengembalikan. Tapi sayang seribu sayang buah balap mengunci dengan kuncian yang sangat kuat. Anda harus bisa kontrol baik-baik, jaga baik-baik dengan sangat baik. Anda lengah sekarang, Anda lengah makan nasi padang kami dari kepiting atau kelapa-lapa. Anda harus waspada lah. Rupa-rupanya di sana berupaya keras, tapi sayang seribu sayang nampaknya mandi terus berubah terus berubah di sana situasi dan jalan saudara-saudara. Berjalan 4 menit, tinggal 1 menit. Apakah serigala bisa mempertahankan sang kekasih yang berpanah merah terima di sana? Sudah hampir-hampir separuh, sudah hampir-hampir tercium nampaknya saudara-saudara finish goal. Anda harus bisa pertahankan dobrakan sang buah balap. Karena sang buah balap di sana berupaya keras nampaknya dari manggungan untuk meraih astengah ke finish goal. Anda harus bisa mengunci dengan kuncian yang sangat baik. Anda harus bisa mengunci dengan kuncian yang sangat rapat. Anda
Bagaimana rupanya situasi di kondisi di sana nampaknya si buah pala sudah akan melakukan dobrakan laut, tapi rupanya masih tidak bisa mempertahankan saudara-saudara. Rupanya sudah separuh dikuasai saudara-saudara oleh si buah pala. Berupaya keras segera serigala terakhir di sana saudara-saudara, tapi sayang nampaknya masih tetap mengatur nafas terlebih dahulu. Si keringat nampaknya bercucuran ke bumi sahabat Gazet. Nampaknya menit terus berkulit di sana akan berkurang hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Akhirnya saudara-saudara, serigala terakhir masih tetap bisa mempertahankan dobrakan tarikan bawah oleh si buah warak. Aduh, berontak karya baru Lipri lah ibunya esrok. Pindah tempat, uang sawer nampaknya bertambah. Dua, apa roh? Krik juga. Oh, tambah betul. Iya, ingat-ingat nanti kepada pendobrak, kalau Anda mendapat uang sawer, mohon pesan langsung diberi jamu. Jamu kuat untuk mendobrak jeruk mendaki beruang. Emangnya mau yututi aja agak terkenal. Ya mana dobrak bu yututi di morning benyan. Mendikan wah deh ya mana ada dobrak. Mau dobrak yututi mau yang gini. Tarah nih. Tapi ranya enggak dia enggak ada. Iya. Pas sudah pas. Duduk manis. Di sana nampaknya siapakah yang layak untuk menambah uang sawer. Nanti insya Allah ada tambahan uang sawer. Pola beda, ya sehat je. Yututi, bon yututi dia kemosoh. Tak kira menang. Masih datang merat kang telinga. Bako julu. Oke, siap akan hitung persiapan. 1, 2, 3. Hitungan hingga 3. Berikut panjang nampaknya sudah dihitung oleh Bapak Basit Hakim Garis telah meninggalkan si Tambang Raksasa. Tambang Raksasa telah dipercayakan penumpang agar sang kapten rupa situasi menengok kanan dan kiri situasi mencari kanan sang lawan. Jangan sampai langah tak berupa tambah mana tepuk tangan 150 ditambah oleh Bapak Basit. Siapa kang yang nampaknya saudara-saudara masih Anda bisa mendapat bonus membeli jamu jago dan jamu kapsul beruang. Situasi di sana awas nampaknya bergeser ke arah sebelah timur. Nampaknya situasi di sana serigala nampaknya akan berhasil menggeser astengah. Apakah di sana pancingan atau tipuan dari si buah balap nampaknya saudara-saudara akan tertarik bawah lakukan, tapi rupanya situasi masih dikunci. Hujan yang sangat kuat sekali di sana, Anda harus bisa menjaga mode dengan baik, kontrol baik-baik, jaga baik-baik. Rupa-rupanya situasi dan kondisi di sana sampai sudah berjalan 1 menit. Waktu telah terpotong 1 menit. Apakah di sana saudara-saudara karena satu-satunya Anda harus pada malaman harus rela ada yang satu tersenggol. Rupa-rupanya astengah nampaknya sudah berada di tengah-tengah belum kemana-mana karena di sana sudah sedangkan berat sekali dengan uang sawer 150.000 tunai. Rupa-rupanya di sana akan memberikan dokter kemau tarikan ke bawah nampaknya sedikit demi sedikit tarikan ke bawah lakukan oleh si buah balap. Buah balap nampaknya sudah berhasil menggeserkan sekitar ada 2 senti ke buah balap. Sedikit demi sedikit Anda harus kunci rapat-rapat. Serigala terakhir Anda harus bisa menyelimuti dengan baik, kontrol baik-baik. Karena rupa-rupanya sang lawan di sana tarikan sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Situasi dan kondisi di sana tarikan bawah sedikit rupa-rupanya merusut terus saudara-saudara. Akhirnya di sana masih dipertahankan kunci dengan kunci yang sangat terapat. Apakah di pada malam hari ini rupa-rupanya tarikan bawah sedikit rupa-rupanya situasi di sana nampaknya berhasil sudah melambat saudara. Harus bisa mengembalikan karena situasi astengah nampaknya sudah bergeser sangat banyak sekali. Masih kita ada 10 senti hampir separu. Pertahankan serigala. Sudah bol saudara-saudara. Akhirnya uang tunai 150 selamat kepada
Sri buah balap dari Manggungan. Ia berjalan 2 menit 2 Abono detik. Akhirnya selamat. Anda sudah menikmati untuk bisa berjamu atau ganti pijat, saudara-saudara, dengan 150.000. Pesan dilarang keras untuk membeli kapsul beruang. Ya. Sebagai pertandingan penutup pada malam hari ini, Sikilap Nemor Dana Gidang Kencano dari Pagarwojo sudah duduk manis. Si Pancong Mazi ternyata sudah memakai sabuk pengaman. Si Pancong pada malam hari ini duduk manis sebelah timur dari Kelab Nemor Jengkong dan memberikan dobrakan maut. Inilah wajah-wajah yang telah memasuki si tambang raksasa ke dalam sabuk pengaman. Setengah nampaknya sudah pos pohon kurang ke barat. Tarik ke bawah ini. Tarik bulon diti. Apot-apot terus. Suka cukup. Sudah pas. Periksa terlebih dahulu kepada sang officer. Kalau memang tim Anda sudah siap, mohon berikan acungan jempol kepada bawasit. Apakah sudah siap? Acungan jempol akan dihitung persiapan. 1, 2, 3. Hitungan ketiga. Peluit panjang nampaknya sudah ditiup oleh Bapak Wajid Hakim Garis telah meninggalkan si tambang raksasa. Tambang raksasa telah dipercayakan penukar rasa kaupan. Sang kapten nampaknya sudah memberikan aba-aba di sana. Rupanya Gidang Kencana akan mulai memberikan dobrakan maut dari Pak Wajid. Tapi situasi dan kondisi masih dipertahankan, diperjaga ketat rupanya banyak situasi oleh si Kelab Nemor Jumbik. Iya, cengkrong pada malam ini karena saudara-saudara Astengah nampaknya bergeser dikuasai oleh Kelab Nemor. Apakah itu tipuan atau pancingan dari si Kidang Gunjono Pagarwojo? Astengah nampaknya bergeser ke arah sebelah timur sekitar ada 5 cm dikuasai oleh Kelab Nemor cengkrong. Apakah di sana masih berikan senyuman manis kepada sang lawan? Di sana Anda jangan sampai lengah, rupa-rupanya Anda harus jeli kepada sang lawan. Tetaplah matang sang lawan di sana. Rupa-rupanya akan berikan tarikan bawah. Tarikan mau dilakukan oleh si Kelab Nemor Jengkrong. Itu masih dijaga, masih diperjaga dengan perjagaan yang sangat ketat. Awas, rupa-rupanya masih tunggu perintah. Tunggu perintah sang kapten. Rupa-rupanya di sana masih dikuasai. Jangan perjaga sampai lengah, di sana berjalan. 1, 6 detik. Rupa-rupanya dengan sopan untuk berapa berbagai hal setengah, tapi sayang serbu sayang nampaknya masih diperjaga dengan penjagaan yang sangat ketat. Setengah rupa-rupanya di sana bergeser ke arah sebelah timur, tetap masih bisa dipertahankan oleh Kelab Nemor. Kelab Nemor rupa-rupanya di sana dia adalah si Kidang Gencono. Kidang Gencono nampaknya belum bisa mengembalikan karena di sana kunci rapat-rapat oleh si Kelab Nemor. Karena si Kelab Nemor di sana Anda harus bisa menyelimuti dengan baik, kontrol baik-baik. Jangan sampai lengah Anda, kalau lengah nasib Anda akan menjadi kepiting atau laba-laba. Anda harus waspada lah. Lakukan kopiok di sana oleh si Kidang Gencono, tapi sayang serbu sayang nampaknya dikunci rapat-rapat oleh si Kelab Nemor Jengkrong. Karena Jengkrong di sana pada malam hari tidak ingin ketinggalan sang kasih yang berwarna merah terima di sana. Nampaknya mulai nampakan kopiokan kunjian sangat kuat. Di sana saudara-saudara jaga dengan berjaga baik. Rupa-rupanya situasi di sana saudara-saudara masih diperjaga dengan berjaga yang sangat ketat. Kunjian memang cukup kuat berjalan 2 menit 18 detik. Rupa-rupanya sudah terpotong 2 menit di sana. Apakah di sana masih dijaga? Anda harus bisa menjadi putri dengan baik. Apakah si Kidang Gencono bisa mengembalikan Astengah yang sudah dikuasai oleh Kelab Nemor? Kembali berteriak seperti hari yang kalah pada sana dobrak maut, tapi situasi dan kondisi di sana cukup berusaha masih bisa mempertahankan saudara-saudara. Nampaknya jaga dengan berjagaan yang sangat ketat. Apakah pada malam hari ini di sana Kidang Gencono awas sudah berhasil. Tapi sayang saya kembali lagi di sana. Sudah kembali saudara-saudara, jaga di jam masakan yang sampai. Nah, rupa-rupanya saudara-saudara di sana. Awas,
Masyarakat City. Dia masih akan bisa mempertahankan berjalan 3 amanat 22 detik. Terbarukannya sudah sudah situasi dan kondisi di sana masih dijaga dengan kebijakan yang sangat ketat. Awas! Masih diperjaga dengan penjagaan yang sangat ketat. Awas rupa-rupanya di sana sebentar lagi akan tiba hitungan mundur. Saudara-saudara dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Peluit panjang sudah duduk. Penentuan ini saudara-saudara Anda harus rela satu ada yang tersenggol. Dan juga satu ada yang menuju ke posisi aman. Pindah tempat dilakukan galap nomor pada molomat yang berada di lubang pertandingan sebelah barat. Hidang Gencana Bagar Raja berada sebelah timur. Juga Hakim Garis di sana ada 7 hidup-hidup jelaman juga si tembang raksasa. Setengah nampaknya sudah pas. Tapi yang nomor terakhir nampaknya di sana telah duduk manis. Periksa terlebih dahulu sebelum Anda memberikan acuan jempol tim Anda. Apakah di sana si Gidang Jono atau si Galap Namoro sudah siap? Sudah siap, tinggal menunggu. Akan hitung perjalanan 1, 2, 3. Hitungan 3. Nampaknya peluit panjang sudah tiba oleh bawah si Takib Garis telah meninggalkan si tambang raksasa. Tambang raksasa pada malam ini telah dipercayakan penuh kepada sang kapten. Sang kapten di sana tengok kanan dan kiri situasi dan kondisi di sana. Jangan sampai tengah terupa-rupanya situasi Anda harus kontrol baik-baik. Jaga baik-baik, jangan sampai lengah. Kalau Anda lengah maka nasib Anda akan menjadi tiga penting atau Allah balaba. Pertahankan dengan baik. Rupa-rupanya Astengah di sana kuasai oleh Zi Hidang Gencono, yaitu Kelab Namor Jenggo. Apakah di sana Hobio? Ya, lakukan oleh Hidang Gencono Bagro. Langsung juga biar tak rupa-rupanya di sana akan kembali Astengah. Astengah sudah Anda harus bisa mengunci dengan rukyat yang sangat baik. Rupa-rupanya situasi di sana rupa Anda harus bisa mengunci dengan baik. Nampaknya Astengah saudara-saudara tetap dipertahankan. Astengah nampaknya saudara saya lakukan kobra di sana. Tapi sayang serbu sayang ini kuncian sangat kuat, kunci rapat apa di sana berjalan. Satu bahit. Satu menit nampaknya Astengah rupa-rupanya di sana akan melakukan kobra di sana sih. Yaitu Kelab Namor dari Jenggolong. Tapi rupa-rupanya situasi masih Anda harus bisa kunci dengan baik. Situasi Astengah dikuasai dia adalah oleh si Kelab Namor. Kelab Namor berhasil nampaknya sudah. Tapi kembalikan oleh Hidang Gencono. Mungkinnya kebingungan saya juga si pernah merah delima di sana mereka tambang rasa saya tetap bertahan berada di atas bumi sahabat kosong. Ya, bagaimana-mana
jaga dengan baik situasi dan kondisi di sana. Anda harus bisa melakukan dengan kontrol sangat baik. Jangan sampai Anda dengan Anda harus bisa menata mata sang lawan kondisi situasi dan kondisi di sana. Tengok kanan dilakukan oleh sang kapten. Kapten di sana mencari kelengahan sang lawan dan sampai Anda lengah. Rupa-rupanya situasi menit terus bergulir, waktu terus berkurang di sana. Nampaknya sudah berjalan 2 menit. 2 menit 3 detik pada malam hari ini nampaknya sudah berlalu. Dan di sana situasi saudara-saudara Anda harus bisa menjadi menit kunci rapat-rapat. Lekan melakukan gopiok di sana si Kelab Depor. Kelab Depor rupa-rupanya sudah dari Jenggoro masih mengatur napas terlebih dahulu. Si keringat nampaknya berjujuran ke bumi sawat gasuk. Situasi yang bersih awas masih ada periksa terlebih dahulu. Karena di sana kuncian memang dilakukan saudara-saudara. Kuncian lakukan si Kelab Depor. Kuncian yang sampai tak rupa-rupanya di sana sudah mulai bergeser. Astaga pindah berada di posisi tanah. Bergeser ke arah mata awan saudara-saudara dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dengan kecepatan yang sangat luar biasa rupa-rupanya Astaga hampir-hampir saudara-saudara dikuasai oleh si Kelab Depor Jenggoro. Tapi nampaknya si Kelab Depor Jenggoro tetap mengunci-kunci yang lawan di sana. Situasi dan kondisi di sana untuk melakukan dobrak, tapi situasi di sana masih diperjaga ketat. Berjalan 3 menit 8 detik, tinggal sisa 2 menit. Apa sahaja si Kelab Depor atau si Kelab Depor kalau berupanya di sana dengan kecepatan yang sangat luar biasa saudara-saudara bertahankan si Kelab Depor rupa-rupanya berikan dobrak berteriak seperti harimau kelaparan. Berat di sana seperti anjing bergonggong rupa-rupanya masih tetap dijaga dengan penjagaan yang sangat ketat. Terus dengan nampaknya terbang-bang berada di tengah-tengah. Siapakah yang layak dapat tes pada para murid? Di sana masih bisik-bisik di telinga Anda harusnya digaris yang kapten. Di sana Anda harus bisa menjadi muda dengan baik kontrol. Baik-baik. Dan nampaknya saudara-saudara menit terus bergolek. Setengah masih tetap berada di tengah-tengah. Di sana masih dijaga dengan perjagaan yang sangat ketat. Situasi di sana ada yang layak dapat tes pada murid. Di sana sayang sudah berjalan 4 menit. Sebentar lagi akan tiba hitungan mundur. Apakah pada malam hari ini saudara-saudara yang aku melakukan karena nasib Anda akan ditunggu oleh sang lotre yang berada di botol aqua pada malam hari ini. Kalau memang Anda belum bisa meraih Astaga Gemis Gold, maka nasib Anda yang menentukan si lotre yang berada di botol aqua. Manakah pada malam ini rupa-rupanya situasi di sana masih diperjaga dengan perjagaan yang sangat tepat. Karena Astaga nampaknya sudah dikuasai oleh si di sana Kelab Depor, cuma sekitar ada 1 OZB di sana. Minambil alas dia langsung tidak berang langsung lawan minum kita sudah memberikan keberangan. Tapi rupanya masih dikunci rabat-rabat kuncian yang sangat tua. Kuncian yang sangat kuat situasi awas sebentar lagi akan tiba hitungan mundur. Hitungan mundur dimulai dari sekarang. Dimulai 5, 4, 3, 2, 1. Maka di sana kepada operator dilarang keluar untuk melakukan untuk mulai. Salaman dulu kepada semuanya.